Selamat pagi, Komandan. Izin melaporkan kembali. Ini ronde kedua pada hari ini Minggu tanggal 23 Desember 2018 telah terjadi lagi mogok mobil tronton yang bermuat alat berat. Ya, sehingga juga menimbulkan kemacetan. Ah, ini lagi diperbaiki. Jadi barusan tuntas satu, tambah lagi ini pagi ini. Jadi dimohon kepada pengemudi bagi yang mau berangkat ke Brastagi ditunda dulu perjalanannya. Ini kebetulan pas di tikungan Sembahe juga terjadinya mogok. Jadi menimbulkan kemacetan panjang. Demikian kami sampaikan dan kami laporkan. Mudah-mudahan himbauan kami ini bermanfaat sehingga perjalanan para bapak-bapak, ibu-ibu tidak menimbulkan kecewa nantinya, karena ini adalah memang musibah, ya, musibah karena banyaknya mobil yang sudah tua bermuatan alat berat dipaksakan oleh yang punya. Jadi kita sudah memberikan peringatan keras kepada yang bersangkutan. Jadi mohon maklum. Terima kasih kami laporkan pagi ini.